Ini adalah alat prank yang pertama yang akan membuat orang tua kalian atau guru kalian ketika menggunakannya pasti akan marah-marah. Ini adalah sebuah rokok, tapi ini bukan rokok beneran. Ini adalah rokok korek. Jadi ketika kalian memakainya di mulut, ditunjukkan dengan sengaja, maka pasti orang tua kalian, apalagi yang sedang sekolah, pasti marah-marah dikira merokok beneran. Lihat ya, ketika dipakai, mirip rokok beneran. Padahal ini adalah sebuah korek. Dibuka, dinyalakan. Ini dia, nyala koreknya. Alat prank yang kedua yang pasti membuat orang tua kalian atau guru kalian marah-marah, ini adalah gambar burung hantu. Apakah ini? Ya, ini adalah sebuah tato temporer atau tato yang bisa dihapus. Lihat bentuknya burung hantu yang sangat keren. Dia berpijak pada sebuah ranting pohon dengan mata mayoritas berwarna hitam. Dan yang perlu saya ingatkan adalah bagi kalian yang agamanya Islam, jangan lupa dihapus tatonya ketika mau sholat, karena nanti sholatnya tidak akan sah ketika menggunakan tato ini. Cara penggunaannya itu sangatlah sederhana. Di bagian depannya sini ada plastik kecil, ini dilepas terlebih dahulu, ini plastiknya. Kemudian mau ditempatkan di mana, misalnya di tangan saya di sini. Kemudian letakkan di sini, paskan posisinya, kemudian tekan. Siapkan air, tisu, basahi tisunya, letakkan di atasnya sini, sampai merata ya. Gosok-gosok seperti ini. A few moments later. Setelah merata, airnya kemudian lepaskan. Wow, lihat. Tangan saya langsung bertato. Tunjukkan ke mereka, maka kalian akan langsung dimarahi karena banyak tingkah seperti anak nakal. Wow, tapi jangan coba-coba. Kalian ini bilang beneran ya, tato beneran, karena nanti kalian bisa dimarahin habis-habisan atau dihukum ketika di sekolah karena tidak boleh bertato ketika bersekolah. Ini hanya untuk bercanda atau ngeprank. Jangan lupa dihapus setelahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghapusnya? Misalnya ini ada air ya, dikasih air gini, ini tidak bisa dihapus menggunakan air. Dan ini melekat seperti ini, anti air. Cara menghapuskan, siapkan alkohol 70%, ini kalian bisa dapatkan di Indomaret atau Alfamaret. Kemudian gunakan tisu kering, basahi tisunya, kemudian gosok-gosokkan di sini. Ini dia, lihat hasilnya, tatonya menghilang, tapi tangan saya menjadi merah karena ini ketika digosok-gosok tadi lumayan sedikit sakit. Jangan lupa ya, kalian bilang ini hanya untuk bercanda, tidak digunakan untuk sehari-hari.